Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan jenazah Jimmy Friend, pria berusia 29 tahun ABK Tugboat kapal tunda MTS 35 yang sebelumnya dilaporkan hilang di pinggiran Sungai Muara Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara pada Rabu 16 Juni. ABK tersebut ditemukan sekira pukul 14.14 waktu Indonesia Tengah pada Kamis 17 Juni. Kepala Basarnas Tarakan Amiruddin melalui Kasih Operasi Dede Haryana menjelaskan, korban dilaporkan hilang pada Rabu 16 Juni sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kemudian tim SAR menerima informasi kejadian tersebut pada pukul 19.55 waktu Indonesia Tengah. Dalam kejadian tersebut, tidak ada saksi mata melihat korban jatuh dan dimungkinkan korban jatuh ke sungai. Pencarian pun dilakukan dengan menurunkan 4 orang personel dari Pos SAR Nunukan untuk melakukan pencarian. Pada Kamis 17 Juni, sekira pukul 14.14 waktu Indonesia Tengah, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dengan kondisi meninggal dunia, yang selanjutnya dievakuasi ke base camp PT Dian Dindo, kemudian akan dibawa ke RSUD Tarakan. Alhamdulillah di hari kedua, tim SAR gabungan telah menemukan korban atas nama Jimmy, yang mana Jimmy bekerja di PT Adindo, kemarin man overboard di daerah Muara Sungai Sebuku. Korban ditemukan oleh tim SAR sekitar pukul 14.04, radius dari LKP sekitar 1 meter kalemel ke arah hulu. Korban saat ini akan dievakuasi ke Tarakan, ke Rumah Sakit Umum daerah Tarakan, dan akan diterbangkan ke di Pekanbaru, Riau. Dan semua unsur pada sore hari ini akan dikembalikan ke sel masing-masing. Operasi SAR akan ditutup. Ruri Jamianto melaporkan.